suara pengembalaan hari ini. Matius 25 ayat 15, yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Dalam perumpamaan tentang talenta, setiap hambanya mewakili setiap dari kita. Sebagian dari kita memiliki lebih dari satu. Tuhan memberi talenta itu dalam berbagai bentuk, keuangan, jabatan, pekerjaan, bakat, dan lain-lain. Semua ini Tuhan percayakan kepada kita sebagai pengelola. Dalam kitab Rom 12 ayat 6-8, Paulus mengatakan bahwa tanggung jawab kita adalah menggunakan semua karunia yang telah diberikan untuk menolong orang. Sudah tentu untuk melakukan bukannya dengan terpaksa, melainkan dengan sukacita, melalui apa yang dipercayakan Tuhan kita dapat melayani sesama. Ukuran perkenanan Tuhan atas hal ini adalah tanggung jawab kita. Sejauh mana kita mampu bertanggung jawab, sejauh itu pula Tuhan akan menyatakan perkenannya. Makin banyak kita diberi, makin besar tanggung jawab. Demikian pula sebaliknya, jika kita dinilai tidak bertanggung jawab, maka perkenanan Tuhan akan berkurang dan menjauh dari kita. Namun apapun talenta kita, kita bisa mempergunakan untuk melayani sesama maupun Tuhan sendiri. Marilah kita lakukan dengan rela. Ingat bahwa Tuhan berkenan dan mengindahkan setiap persembahan yang diberikan kepada anak-anaknya dengan tulus dan rela hati. Tuhan Yesus memberkati.